Halo, what is up guys? Hari ini kita kedatangan tamu terhormat yaitu si iPhone 14 Pro. Ini barang langka. Ini yang versi resmi ya. Saya sudah menggunakan HP ini kurang lebih seminggu. Saya akan ceritakan experience-nya. Yuk kita mulai videonya. Untuk proses unboxing-nya kita percepat saja ya, karena isinya hanya HP, kemudian buku manual, stiker, dan kabel lightning. First impresi saya dengan iPhone 14 Pro ini sebenarnya mirip-mirip dengan pendahulunya si iPhone 13 Pro. Namun dengan sentuhan yang sedikit berbeda. Yang pertama jelas dari modul kameranya ini lebih besar ya dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Ya karena memang sensornya berbeda. Ini main lensanya aja 48 MP, ada upgrade dibandingkan dengan sebelumnya hanya 12 MP. Kemudian secara berat dan ketebalan ternyata iPhone 14 Pro itu lebih tebal di 7,9 mm dibandingkan dengan 13 Pro 7,7 mm, tapi masalah berat relatif lah ya, ini di 206 gram. Kalau menurut selera saya sih nggak terlalu berat ya, karena saya suka HP dengan rasa yang solid seperti ini. Karena bahannya memang berbeda dibandingkan dengan versi reguler 14, karena ini sudah menggunakan stainless steel. Jadi bahan atau build materialnya lebih kokoh. Walaupun tampak dari belakang tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali kamera bubanya yang lebih besar, tapi dari tampak depan nggak ada yang nggak kenal si iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Karena mereka menggunakan notch style yang berbeda, yaitu Dynamic Island. Dan selama seminggu terakhir ini saya cukup tertarik ya dengan konsep Dynamic Island yang diaplikasikan di iPhone 14 Pro. Karena di beberapa skenario memang Dynamic Island-nya itu berfungsi. Salah satu contohnya pada saat saya menggunakan timer, kita masih bisa melihat timernya tapi juga bisa menggunakan dan membuka aplikasi yang lain. Kemudian pada saat kita menginstal aplikasi, juga Face ID-nya juga berubah Dynamic Island-nya. Jadi menurut saya ini cukup intuitif Dynamic Island-nya. Tapi memang belum semua aplikasi mendukung, tapi saya yakin nanti semakin kesini mereka akan mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga agar bisa berinteraksi dengan Dynamic Island lebih sering lagi. Dan gak hanya Dynamic Island-nya yang dari depan berubah, ternyata ada upgrade-an di bagian layarnya si iPhone 14 Pro. Salah satunya adalah refresh rate-nya sekarang mulai di 1 Hz sampai 120 Hz ya. Ini adalah variable refresh rate. Jadi secara teknis bisa menghemat baterai. Apalagi ini iPhone 14 Pro ini bisa menggunakan Always On Display. Cuman untuk saat ini Always On Display-nya masih meredupkan layar, tapi nanti akan ada update-an di iOS 16.2. Dia akan bisa melihat jamnya saja. Tapi memang selama seminggu ini saya puas banget dengan layar iPhone 14 Pro ini. Ukurannya juga relatif pas di tangan saya di 6,1 inci. Ya mungkin di beberapa skenario kalau teman-teman sedang nonton video itu memang bagian Dynamic Island-nya agak kepotong gitu ya. Itu hanya masalah kebiasaan saja. Kalau di bagian kiri sedang terpotong dan butuh informasi di bagian kiri, tinggal dibalik saja. Kemudian untuk fitur-fiturnya jelas lengkap banget ya, seperti wireless charging, NFC, stereo speaker, sampai IP rating IP68 pun ada di sini. Cuman ada dua fitur yang kemarin di highlight di iPhone 14 series, yaitu SOS dan car crash. Cuman untuk SOS itu berlaku di daerah Kanada dan Amerika ya, untuk Indonesia belum berlaku, jadi sayang sekali. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, iPhone itu sebenarnya secara default dia sudah mendukung dual SIM ya. Yang pertama adalah SIM secara fisik yang kita bisa akses melalui bagian samping. Kemudian SIM kedua adalah SIM digital atau biasa disebut eSIM. Untuk mengecek bisa atau tidaknya eSIM di iPhone kalian, kalian pergi ke telepon, kemudian pencet bintang pagar 06 pagar. eSIM itu biasanya berlaku di IMEI yang kedua ya, bukan IMEI yang pertama, karena IMEI pertama untuk SIM primary. Dan eSIM ini mulai diperkenalkan mulai dari iPhone XR beberapa tahun yang lalu. Dan jelas iPhone 14 series sudah mendukung eSIM. Dan ternyata eSIM itu memiliki beberapa keuntungan loh. Yang pertama adalah proses pembeliannya praktis, bisa dilakukan secara online. Kemudian yang kedua adalah cara setupnya sangat mudah.
Bagi teman-teman yang pengen mencoba eSIM, saya sarankan teman-teman menggunakan eSIM dari Smartfren, karena eSIM dari Smartfren itu adalah satu-satunya pelopor eSIM yang ada di Indonesia. Yuk saya tunjukkan bagaimana cara setupnya. Yang pertama, kalian bisa menginstal My Smartfren di App Store atau bisa pergi ke websitenya smartfren.com. Kemudian setelah diinstal My Smartfren-nya, kalian masuk ke aplikasinya, kemudian pilih eSIM, dan ada beberapa pilihan produk dan paket eSIM yang tersedia ya. Kalau saya memilih unlimited nonstop 12GB dengan harga Rp50.000. Lalu kemudian lanjut dan pilih nomor yang kalian suka, kemudian lanjut pembayaran, kemudian langkah selanjutnya cek emailnya untuk notifikasi transaksi berhasil. Kemudian setelah kalian mendapatkan QR code di email kalian, kalian tinggal pergi ke setting, kemudian pergi ke seluler, kemudian pilih add eSIM ya, atau tambahkan eSIM, lalu scan QR code yang masuk di email teman-teman. Kemudian jaringannya akan terhubung secara otomatis ya, dan jaringan ini sudah 100% 4G, jadi aktivitas internet dijamin unlimited, bebas worry ya. Gimana, mudah kan setup eSIM dengan Smartfren ini? Dan yang saya suka dari Smartfren adalah paket unlimitednya, bebas worry. Karena setelah kuota habis, kalian tetap bisa chattingan, belanja online, bayar online, sampai pesan ojek online itu masih bisa diakses meskipun kuotanya habis. Kalau teman-teman tertarik dengan eSIM dari Smartfren, saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Lanjut kita ke HP-nya. Ngomongin soal spesifikasinya, iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max adalah satu-satunya series di iPhone 14 series yang mendukung chipset terbaru, yaitu A16 Bionic dengan RAM 6GB. Dan baterai di iPhone 14 Pro ini 3200 mAh. Dari segi AnTuTu benchmarknya, ini lumayan gede di 800 ribuan. Kemudian untuk skor Geekbench 5-nya, 1800-an untuk single core-nya, 5300-an untuk multi-core-nya. Jadi A16 Bionic ini benar-benar powerful banget. Bahkan saya bermain Genshin Impact itu grafiknya ada pilihan 120Hz. Dan A16 Bionic ini adalah prosesor dari Apple yang memang frame drop-nya minim banget ya. Saya cukup puas menggunakan iPhone 14 Pro ini untuk bermain game Genshin Impact. Kemudian untuk baterainya, so far saya juga cukup puas karena rata-rata SOT-nya itu di 6 jaman. Cuma nanti saya di video full review-nya akan lebih spesifik masalah baterainya. Jadi untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max, kemarin kita pergi ke iBox secara offline, itu mereka belum tersedia ya untuk dibeli langsung. Jadi kalau teman-teman pengen beli, teman-teman harus pergi ke online store atau e-commerce. Itu harganya memang sudah di markup karena kelangkaan barangnya, dan itu efek dari pemberhentian sementara pabrik yang ada di Cina sana karena memang situasinya COVID-nya kembali lagi. Kemudian untuk kameranya memang ada upgrade-an ya, terutama untuk main lensanya sekarang sudah menggunakan 48 megapiksel, tapi dua lensa yang lain masih di 12 megapiksel ya, baik telefoto ataupun ultrawide. Ultrawide itu merangkap dengan lensa makro. Ini adalah 4K 30fps-nya. Kita pindah ke lensa utama, tuh ada perbedaan kan? Kualitasnya tambah jelas kalau pakai 2x zoom, dan ini 3x zoom-nya. Ini action mode-nya sudah saya nyalakan, cuman dia secara default ke lensa ultrawide ya. Tapi sebenarnya action mode itu juga bisa di lensa utama dan semua lensanya. Jadi jangan khawatir ya, kita coba action mode pakai lensa ultrawide-nya, kita lari goyang-goyang, tapi hasilnya akan halus ya. Ini pakai lensa ultrawide-nya, kita switch ke lensa utamanya, kita lari lagi ya, itu adalah hasil action mode-nya. Untuk 4K 30fps ini kamera selfie-nya seperti ini hasilnya. Kalau di viewfinder nggak terlalu stabil, tapi biasanya hasilnya stabil nanti setelah kita play video, nggak kayak gini hasilnya.
Untuk hasil fotonya ini benar-benar editable banget ya, karena si iPhone ini mendukung Apple Pro RAW untuk fotonya, kemudian untuk videonya mendukung Apple ProRes. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan hasil foto dan video iPhone 14 Pro, bisa cek Instagram kami @dimaswahyuka. Alright, itu tadi adalah pengalaman saya kurang lebih seminggu menggunakan iPhone 14 Pro. Ini lebih kepada first impresi saya ya, belum full reviewnya. Nanti tunggu saja di channel ini dan perspektif berbeda mengenai iPhone 14 Pro secara user Android. Nanti kita akan buat juga konten tersebut. Stay tune di channel Dewi Gadget. Jangan lupa untuk cek video yang lain di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.